Hai, selamat datang di Kelayapan TV. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang perjalanan hari ketiga saya ketika berada di Banyuwangi. Banyak tempat yang saya kunjungi ketika saya berada di tempat ini. Dan dalam perjalanan ke Banyuwangi, saya tidaklah sendiri. Saya ditemani oleh teman-teman satu kerjaan saya. Perkenalkan, kalau yang ini namanya Rido, pemuda keren yang saat ini sedang patah hati. Pemuda ini sering menemani saya ketika saya bepergian. Yaps, Kang Damai. Pemuda tampan yang sampai saat ini masih ngejomblo. Dan yang ini namanya Nadia, gadis aneh yang tidak punya satupun akun sosmed. Aneh bukan? Kalau kedua bocil ini, mereka anak-anak saya. Dan yang ini istri saya. Dan selamat datang di Pantai Bum Banyuwangi. Perjalanan kami mulai dari pukul 2 siang. Sebelum sesampainya di lokasi, kami sempatkan untuk makan sejenak. Dan sesampainya di lokasi, cuaca kurang mendukung. Awan mendung dan gerimis turut serta dalam kegembiraan kami. Welcome back to Kelayapan TV. Sekarang saya sudah nyampe di Pantai Bum Banyuwangi. Aduh, hujan, Jon. Wah, nyaman di sini hujan, Jon. Ayo kita balik lagi dulu karena gerimis. Oke, nanti kita explore kalau enggak hujan. Sekarang kita lagi cari spot foto yang bagus. Enggak tahu ini masih nyari-nyari termuter. Tiket masuknya sendiri Pantai Bum ini tadi 10.000 per orang. Parkir mobil ini nanti tidak kita ngejar di jembatan dulu karena ini nanti sudah mulai jembatan, takutnya ntar kalau kita di jembatan view-nya udah gak kelihatan jauhnya kita tamat di jembatan. Tanya sih, kumuka ya. Jadi John, kalau di Pantai Bum ini tempatnya luas banget. Sebaiknya kalian kalau kesini bawa motor atau sewa ATV, ya ATV aja nih. Atau sewa ATV biar gak terlalu capek. Ini kita lagi jalan, jadi mencari spotnya agak sulit karena jaraknya jauh-jauh. Tapi kita sambil santai aja. Dan setelah berjalan cukup jauh dari bibir pantai, akhirnya kita menemukan jembatan yang kita cari. Marina, itu adalah sebuah nama dari jembatan ini. Waktu pun kian menjelang malam, dan kita pun menikmati senja di jembatan Marina. Dan saya rasa cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bisa menghibur kalian semua. Salam Langkah Nusantara, Wahyu Adi Saputra.